Di jeung kualitas hawa di Jawa Barat, utamanya kota Bandung, masa nu kabengkeut tina aliansi aksi koalisi udara bersih, ngadongsok pamarentah sakencang nanggungkulan polusi udara di Jawa Barat. Eta unjuk rasa di hareupeun gedung sate kota Bandung, poe Kemis isuk-isuk teh, ngadongsok pamarentah nyorang tarekah nyata lebang ngungkulan polusi udara. Masa nuka bengket dina aliansi aksi udara bersih ngelakonan unjuk rasa di gedung sate kota Bandung dina prak-prakan mieling hari lingkungan hidup dunia poe Kemis isuk-isuk. Masa nembraken kiwari konsumsi masyarakat karena energi kotor di Jawa Barat bekirea diantarana ketak marake batubara dina industri cekungan Bandung anu mengaruhan kualitas udara di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, turta Kabupaten Bandung Barat. Samalah dumasar karena indeks lingkungan, Jawa Barat nempatan hambalan 32 tina 34 provinsi. Liantik itu indeks kualitas udara di Jawa Barat nitih 70. Ketua Walhi Jawa Barat, Melki Nembraken, eta kayante jadi ciciren yen kualitas udara di Jawa Barat kacida goreng. Sama elemen masyarakat, organisasi rakyat, mahasiswa ingin mendesak sebenarnya mendorong supaya tidak hanya sekedar seremoni yang diadakan belakang, tetapi implementasi yang dilakukan di lapangan karena pencemaran udara di kota Bandung ini semakin lama semakin. Masa oge ngadongsok mangpirang hal diantarana peraturan Presiden nomor 4 tahun 2016 ngenaan percepatan pangwangunan infrastruktur ketenaga listrikan dicabut, stop pangwangunan PLTU, turta dilarapkan regulasi baku mutu udara di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat dibandingkan dengan sebelumnya parah. Tetapi mudah-mudahan dengan gerakan masyarakat dan kesadaran masyarakat, insya Allah akan kembali kepada seperti yang dulu bahwa Kota Bandung, Jawa Barat adalah kota yang segar, kota yang bebas emisi. Sejeroning itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mairan kualitas udara di Jawa Barat kiwari leuwih parna batan samemehna. Dirina miharep kasadar masyarakat lebah ngariksa kualitas udara di Bandung turta Jawa Barat bisa ngaronjat sangkan hawa bisa seger deui. Budi Hartati, Bandung TV.